bagaimana Bu Mega hari ini tampak begitu ekspresif dan blak-blakan meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi di hadapan seluruh ketua umum parpol koalisi Indonesia Kerja dan juga di hadapan pesaingnya pada saat Pilpres 2019 yang lalu, Prabowo Subianto. Apa maksud sebetulnya? Sangat wajar karena PDI Perjuangan adalah partai yang terbanyak memberikan kontribusi di dalam pemenangan di dalam Pileg. Juga kita lihat bagaimana PDI Perjuangan di dalam proses Pilpres kemarin ketika Pilpres itu 90% lebih kader PDI Perjuangan itu jelas mendukung Pak Jokowi. Sehingga di sini satu hal yang sangat wajar dan Pak Jokowi pun memberikan respon yang juga